Bang. Ya? Cantik baju. Terima kasih. Nak ya? Bakal jenazah. Tak apalah bang. Saya belum ready. Lemah. Selalu kita review kenderaan biasa-biasa. Hari ini kita review kenderaan yang luar biasa. Yang mengingatkan kita dengan Tuhan. Kabin jenazah Yudi YU41 guys. Dengan enjin diesel 4.6 liter. Nissan FD46. Straight 4 NA water coolant. 5 speed transmisi manual. Dengan 130 horsepower. Dan 284 Nm torque. Top speed dia. Paling laju pijak berdiri 120 bos. Nafas pun dah tak ada. Laju-laju nak pergi mana bang? Orang belakang suruh cepat. Orang belakang? Huh? So guys, sebagai lori yang ada kemungkinan kita akan pakai lori ini. 6 roda 17.5 inci. Body konsel hitam premium. Door visor chrome. Tinted breakout macam dalam kubur. Lampu tengah kiri kanan untuk menarik perhatian. Lampu belakang custom LED. Lampu depan, signal, mentol. Ada running light, spotlight. Untuk bagi peringatan, ada YB dalam kabin. Betul! Perbezaan lori ini dengan lori-lori lain. Ada generator untuk power supply. Tangki air 200 liter. Bos, banyak-banyak air buat apa? Nanti saya bagi you try ya. Guys. Lepas tu ada aircon pula. Nak sejukkan siapa? And, you ingat yang bernyawa je nak sejuk? Welcome to our humble home. Lampu yang terang untuk baca buku. Tuala dan kain yang dah banyak kali dipakai. Mandi dekat sini. Persiapan terakhir dekat sini. Katil yang tak berapa selesa. Kalau cuaca panas, boleh buka aircon. Slipper-slipper untuk pemberani. Baby, nak abang mandi kan? Abang pandai. Apa kata bos baring? Saya tunjuk cara yang betul. Tak apalah bang. Biar hujan yang mencuci dosa saya. Kabin apa peralatan dekat sini? Ada sabun, kapur barus, air mawar, cendana, kapas, serbuk wangi, apron. Bang, ini apa eh? Itu minyak atar bos. Untung si mati. Sorry abang. Normal eh. Ada PPE. Dan yang paling penting sekali, kain kafan. Bos, you review kabin jenazah tak ada takut dah? Aku memang takut bang. Tapi satu hari nanti mungkin chance kita juga kan. So guys, sebagai kabin jenazah yang mengutamakan keselesaan driver, kabin ini center console macam ni. USB port, USB port, handbrake, helium cup, full leather seat. Kompartmen untuk barang-barang solat. Kompartmen untuk barang-barang lain. Jok dekat sini. Meter macam ni. Steering zaman 90-an. Benda yang saya paling suka atas lori ini. Ada Android player, ada reverse camera. Dengan sound system biasa-biasa. Inilah bunyi dia. Ingat mati, ingat sakit. Bos, belanjalah bunyi. Kalau tak, benar-benar tak takut. Okay. So, guys. Bunyi yang menyeramkan tapi membawa keinsafan dengan exhaust standard. Inilah bunyi dia. Seram juga lori ni. Kenapa, bos? Apa yang ini takut? Saya takutlah dengan YB belakang. Ada yang lebih menyeramkan, bos. Ya ke? Apa dia? Perangai you, bos. Eh, apa salah saya? Saya orang baik tau. Saya dengar you banyak cinggi. Adalah. Saya bukan orang macam tu. Tipu tu nak saya, bos. Wait. So, guys. Like, follow, comment, share. Untuk review kabin seterusnya. Nah bos, ambillah kunci ni, saya bagi awak. Bagi saya buat apa? Awak kan suka ambil kenalan orang selepas review. Nah, ambillah dekat awak. Free je. Apalah bang. Ini saya tak berani. Saya kan kuat. Rupanya tidak.